Shock. Taktikal. What's up, Mamang? Balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke, teman-teman, kita lanjutin PUBG Mobile-nya ya. Kemarin tuh gua gacha tapi nggak gua bikin konten, teman-teman. Iseng-iseng gacha dan gua mendapatkan AKM Deadly Spade. Itu kalian kalau mau dapetin itu ada di crates terbaru yang premium crates ya. AKM-nya itu bagus banget, teman-teman. Itu kemarin hoki sih sekali klik langsung dapet. Jadi Bang Alex hari ini bakalan main pakai AKM Deadly Spade, nanti dikombo aja sama senjata kedua mungkin M4 atau Scar L. Pokoknya langsung saja kita ke game-nya, oke? Let's go. Oke, teman-teman, kita mendapatkan map anniversary, teman-teman ya. Jadi kita langsung saja. Waduh, nggak dapat atas ya. Oke, nggak apa-apa. Loot, ngebut. Sudah bisa dipastikan gue yang pertama turun di sini. Itu bagus, kita bisa dapat skill. Oke, langsung dapat AKM ya, teman-teman ya. Mantaps. Oke, loncat lo. Wah, ada Mamang Racing tuh ya. Ditonjok ya. Oke, satu orang itu target. Spray down. Us, gila, AKM Deadly Spade emang mantep, teman-teman ya. Harganya nggak mahal. Ntar ada orang. Oke. Harganya nggak gitu mahal, teman-teman, tapi itu ini bagus banget. Ini semi-semi pirate ya. Dan Bang Alex juga menggunakan tas baru dan kostum baru. Bentar. Oke, ada tuh lagi, teman-teman, ternyata ya. Sebentar, santai. Ada step lagi di sini. Oke, Insane Wolf, welcome back to lobby Gimang ya. Ya ini kostum terbaru ini bekas ngegacha ini, teman-teman ya. Beryl. Tapi Beryl besok ya. Kalau nggak besok lusa lah, teman-teman ya, tergantung editor ya. Hari ini kita AKM dulu nih. Peluru gue tinggal satu biji, depan gue satu orang, teman-teman ya. Terdengar suara stepnya. Loncat-loncat, takutnya dia ke atas nih ngeliatin gue. Tapi nggak apa, gue masih pakai UMP, santai kok. UMP gue juga mythic kok, bagus gitu, teman-teman ya, santai. Nggak ada di sini, kemana dia? Jangan-jangan di atas lagi. Oh iya nih, gue jump shoot. Wih, gils, mantep banget, teman-teman ya. Ada M4. Pakai dulu M4-nya sementara. Sementara, teman-teman ya. Kita pakai dulu. Ini ada ini nih. Nah, tadi AKM peluru cuma satu. Gue kirain nggak ada senjata lagi. Takutnya ada orang, teman-teman ya. Bahaya, kita bisa kembali ke lobby yang kita sayangi gitu. Kalau kita mati, nggak ada senjata, nggak ada peluru, maksudnya. gila Deadly Spade tuh, lihat teman-teman ya. Kelas banget ya. Nggak begitu mahal, tapi keren gitu. Oke, ada satu orang. Kita lock. Jangkrik, ngebling-ngebling ini dia nge-lag nih. Ngebling-ngebling gini susah ditembak. Mana dia? Oh, ngintip. One hit, dua hit, kepala kena tuh. Harusnya nge-heal sih dia. Ya, teman-teman, tadi Bang Alex bilang ya, Bang Alex tuh ini barangnya. Ini bekas gagacha dari Beryl ya. Ini yang kostum ini bagus banget kan, yang Joker ini kan. Nah, ini bekas ngegacha dari bekas ngegacing dari Beryl, teman-teman. Nah, Beryl-nya mungkin di-upload besok kalau nggak lusa ya, Beryl ya. Tergantung editor nih, mana duluan yang kelar. Ada orang lagi satu di kiri. Granat kali ya. Kang Dadang Borak the best gaming buddy ya. Let's go. Susah, boy. Aduh, ini kok jarak segini AKM loncat-loncat, teman-teman. Jadi kita harus pakai M4-nya dulu untuk jarak kayak medium range gitu ya. Tapi kalau sudah mendekati seperti ini, kayaknya gua akan menggunakan AKM Deadly Spade. Oke. Step di depan. Oh, gede. Tactical smoke, teman-teman. Tapi masih bisa kita pick up, easy pick up, teman-teman ya. Tapi bolehlah idenya tactical smoke ya. Minum dulu. Aduh. Duh, ada bot ya. Oke. Okay. Oh, ini orangnya nih. Ini. Dia ngebunuh bot yang tadi gue incer, teman-temannya, dari awal. Namun sepertinya AKM Deadly Spade akan mencoba kembali peruntungan di sini ya. Miss.
Oke, dapatkan bener kan nih orangnya ya. Siap, mantap banget. Ini kostum terbaik ya. Ini kostum sama M4-nya sih cocok ya warnanya ya. Cuma sama AKM-nya agak nabrak karena AKM Deadly Spade itu kostumnya warna merah ya. Mau cari ya peluru. Bentar, ada so tap depan gua nih, TPP loncat-loncat ya. Dia belum tahu AKM Deadly Spade yang terbaru ya, AKM. Mantap, bos. By the way, ini bukan bot ya, itu benderanya bendera Malaysia deh. Apakah sekarang bot pakai bendera ini, teman-teman ya? Bendera orang ya. Coba kalian komen di bawah ya. Bener gak sih apakah sekarang bot menggunakan bendera negara? Setahu Bang Alek sih bot sih menggunakan bendera yang aneh-aneh, yang warna-warni. Ini kayak Bang Alek nih, bendera bot nih, Air Angle gitu loh. Tapi ya nggak tahu juga ya, PUBG kan diupdate terus ya. Dan terdengar katanya ada gosip bot itu juga turun dari parasut sekarang, teman-teman ya. Bener apa tidak? Lagi ngobrol ya di gang. Mana lu? Oh, tuh dia di atas tuh. Satu hit. Oke, dua hit helm. Lagi ngobrol ya sama viewer kesayanganku, diganggu saja. Tadi tuh orang udah nggak ada, teman-teman, di situ ya. Kita kesini dulu deh, bentaran. Santai dulu. Pada mobil tuh, ntar gue pake. Kita di sini TPP dulu deh, manja-manjaan, bentaran. Ya kan, ada orang itu ya. Nah, nggak tahu tuh orang apa bot. Kita ambil aja mobilan nih. By the way, tasnya keren banget sih, teman-teman ya. Tasnya keren banget, sumpah. Kayak tasnya, kalau kalian tahu game PS1, di PS2 juga ada sih kayaknya. Nama gamenya tuh Twist Metal ya, itu game mobil tabrak-tabrakan, teman-teman ya, kalian yang tahu ya. Itu sama kayak tas ini, model-modelnya gitu loh. Model-model motifnya. Oke, kita kembali ke game ya. Mana tuh orang? Ini orang apa bot, bos? Oh, bot, oke. Helm level 3, oke, lumayan, mantap. Helm gua masih level 2, teman-teman ya. Emang kalau rejeki itu udah rejeki udah nggak bisa kemana-mana. Eh, gimana sih tira gue? Nah, ini dia nih. Lumayan kita helm level 3-nya ya. Apaan sih nih? Aduh. Enter ID Apple gua. Kan gua udah login, gimana? Masih muter-muter, teman-teman ya. Masih 10 kills depan satu orang dan kita akan tabrak saja nih bot seperti biasa ya. Ada satu orang. Nah, ini orang nih, real player ya. Let's go. Tabrak gaming series. Oke, okay. Exit. Shot. Oke, Muhib 21 ya. Welcome back to lobby Gimang, teman-teman ya. Lanjut lagi, nggak usah lama-lama. Takutnya ada yang apa namanya? Yang rese. Minum dulu deh. Double boosting biar ganteng. Oke. Okay. Mana nih kita ya? Bingung gue juga. Pada depan situ kali ya. Iya nih. Kita ngecek yang ada airdropnya, teman-teman semua. Apakah di sini ada? Ini piling-piling gua buruk nih, bukan piling good nih. Piling good lah kasut ya, bukan nih piling buruk. Oh, kan bener kan? Buruk nih piling gua, bos. AKM Deadly Spade. Aduh, nggak dapet. Headshot, bos, jomplang naik mobilnya ya. Deadly Spade nggak main-main, teman-teman ya. Tidak main-main. Boosting lu, teman-teman ya. Kalau main beginian tuh harus, apalagi kalau sendiri ya, harus dipulin boostingan tuh biar kalau ketembak tuh nggak tinggal cuman mau ngehil aja, nggak usah ngeboosting lagi kelamaan waktunya. Let's go. Gua mau ngecek dulu, teman-teman, tapi ya sebentar ya deh. Ini pasti dagangan, pasti entar ada yang datang nih ya. Airdrop nih dagangan gua ya. Pasti nanti ada yang datang juga nih. Aduh. Jangan deh, jangan, gua ambil deh, biarin dulu dah. Oke. Okay. Enggak laku nih. Airdropnya tidak laku. Nunggu bentar deh ya. Mana ya? Gue baru sadar skin helm gue gak skin. Oh, kayak ada mobil. Bentar, teman-teman ya. AKM Deadly Spade dan ini dah. Ois, gak kena. One hit. Dua hit, oke. Okay. Mau gak mau. Kita pakai M4 ya, terpaksa nih. M4 Gaming Series ya, mau gak mau nih.
Kalau TPP langsung gua spray down dia. Fokus. Os. One hit lagi. Harusnya sekarat sih. Kalau kecuali udah ngeheal ya. Jump shoot. Oke, teman-teman ya. Tadi tuh kalau kayak gitu tuh susah ya pakai AKM ya. Oke-okean lah gitulah. Kalau kena ya headshot, kalau enggak ya udah. Kok gua dengar suara bagi ya? Oh iya, baru parkir ya, gili ya. Gua tabrak. Gili boy. Apa nih? Waduh, itu orang apa bot tuh ya? Kok dia nempel-nempel di pohon nih? Ngeri bos. Udah 15 kill nih, takut mati kan? Coba kita cek dulu ya. Udah gak ada orang kan nih? Ini tempat gue yang tadi, teman-teman ya. Orang apa bot tuh ya? Ah, ini bot. Oke, teman-teman, life good ya nama botnya ya. Bukan feeling good. Bukan, life good. Good. Nih, gue baru sadar helm gue tidak pakai skin. Tuh helm 3 lagi tuh, Pak. Wih, mantap. Nongkrong sini sebentar ya. Oke, kita mau menghadapi situasi yang sangat tidak kondusif, teman-teman ya. Ada orang banyak sekali di mana-mana. Ini masih 15 orang, teman-teman ya. Nih, masih gue jagain airdropnya santai. Nih gue gak, waduh red zone lagi. Harus berpikir cepat nih gue nih. Gak boleh kelamaan nih. Oke, gue liat ada yang lewat. Bisa kita spray down. Tidak kelihatan. Oh, dia mau ngambil, oke, spray down ya. Oke, auto 45 ya. Welcome back to lobby gaming ya, teman-teman ya. Wah, ini gak bagus nih. Gak bagusnya nih gara-gara red zone, teman-teman ya. Gue juga udah gak perlu airdrop sih sebenarnya. Ada vest 3, helm 3, AKM. Aduh, kemana lagi ya kita harus mencari ya jati diri ini ya. Oh, satu nih. Dapet. Oke, ada yang naik motor. Ada yang naik motor. Coba kita berhenti sini dulu ya. Yang naik motor kayaknya nabrak batu tadi tuh, gue liat-liat ya. Coba. Tuh ada motornya di batu, bener kan? Eh, tuh orangnya bukan? Oke, mantep banget dah. Easy peasy pick up ya teman-teman ya. Oke, kita pakai dulu kali 6-nya nih bos, yang bikin menang. Oke. Cukuplah peluru ini 180 sama 180 sih harusnya, karena nggak muat ini. Ya udah, boosting sekali lagi teman-teman ya. Let's go. Kita mau ke, oh ya, ke situ dulu, ngelut lu, ngelut lu, ngelut. Udah nggak ada orang sih, santai sini mah. Di sini udah harusnya udah kosong sih di zona ujung soalnya teman-teman ya. Ada orang tempat gua. Mati dia teman-teman ya. Welcome back to lobby gimang series teman-teman ya. Santai. Waduh. Serius tadi gua dari situ nggak ada orang loh. Gua di situ ngeheal perang dan segala macem, gak ditembakin lo teman-teman ya. Oke, oke, kalau mau coba yaudah yuk. Oh, oh itu gue liat ya, maaf ya, tenang aja nih. Gue boosting lagi sekali lagi biar full. Kita mainin dia ya. Kita main. Sakit coy. Oh, kenapa alas sama one hit. Sakit ya tuh. Gua rusak aja mobilnya ini mah. Ada orang kayak lewat ya. Gak ada ya. Bentar. Ini kalau dia gak mau nge-pick sih. Gue rusakin aja mobilnya biar dia gak bisa pergi. Tapi itu di belakang ada mobil juga ya. Aduh, mana circle. Aduh, zona aja jalan lagi kan. Harus berpikir cepat nih pak. Sabar ya. Dia gak mau nge-pick lagi teman-teman. Cabutlah. Nanti aja ya. Nanti kita ketemu lagi, oke? Oke, kita kejar lagi nih Dacia nih. Mana tuh Dacianya? Oh, udah berhenti, siap. Waduh. Ya, diambil dong. Kill gua enggak, gua enggak terima.
gue gak terima, kill gue diambil. Harusnya harusnya tuh kill gue atau udah. Tidak terima teman-temannya, saya tidak terima kill saya diambil ya, tidak mau cari kill sendiri. Waduh, waduh. Wah, ini jangkrik beneran nih orang. Berasap mobil gua. Boosting dulu ya. Santai, santai, santai. Eh, boosting healing. Santai. Dia nyari gua ya. Tapi tadi tuh ini kok mobilnya apa ya? WZ kan? Tadi tuh yang nabrak tuh is enggak, ini beda orang, ini beda orang, ini beda orang. Tadi aja yang nabrak mobilnya Dacia kan. Kalau dia mau pakai mobil, mobilnya Dacia lah minimal. Ini enggak, ini WZ, ini beda orang lagi teman-teman ya. Gua cari tadi yang nembakin gua ya. Oke, santai. Circle masih 1 menit. Gua agak ngelebar. Ya ampun. Ya elah, ini yang bikin kalah. Ntar gue login dah, ya gue login. Kayak perasaan udah login deh iTunes gue ya. Namun kenapa ya? Gue cari temennya. Oh tuh dia nih nembakin gue nih kayaknya nih. Iya nih. Tadi dia ngepron nembakin gue temennya. Mobil gue mau meledak nih gara-gara dia ya. Oh tidak bisa. Tidak bisa temennya. Oke, masih ada 5 orang ya. 4 deh. Satunya kan gue. Kau ini harus berhati-hati teman-teman ya. Kondisi 5 besar nih, harus berhati-hati ya. Dia udah di loot. Ini ada apa? Oh, helm level 3-nya fresh. Ada yang nembak di kiri teman-teman. Kita harus segera waspada nih ya. Ini harus serius nih. Gak bisa kecanda nih. Step, step, step. Oke, AKM gue harus gue spray down nih. Nah, tuh dia tuh. Oh, udah. Oh, ini dia Mamang Racing ya. Selamat datang. Maman Racing ya. Selamat datang di lobby kesayangan Anda ya. Di awal-awal tadi ngebunuh orang nonjok, teman-teman ya. Gils. Oke. Okay. 3 lagi, teman-teman. Ya, kita bisa nih, kita bisa nih. Kita bisa nih. Mantap banget tas gua enggak bohong, teman-teman ya. Mantap sekali. The best gaming buddy ya. Dia nembak dari bawah pakai DP, dapat 1 kill. Oke, okay. Feeling gue depan 1 sih nih. Circle closing belum ada pergerakan ya, kita ngapron sebentar. Tadi yang bawah juga abis war kan. Jadi depan 1, kayaknya sih kiri 1 teman-teman ya. Jangkrik, ada orang teman-teman ya. Ini fix kayak depannya 1 sih nih. Bener kan? Aduh. Ah, bener. Untung dia nembak gua, teman-teman ya. Jadi gua tahu lokasi dia di belakang batu situ, teman-teman. Kalau dia nggak nembak, gua malah tambah bingung nih. Gua mungkin cari orang ke bawah-bawah sana ya. Tapi dia nembak gua, jadi gua tahu lokasi dia. Oke, ini akan jadi battle. 1 versus 1, teman-teman ya. Oke, harus agak sedikit serius nih ya. 1 versus 1. Tidak kelihatan perampakannya. Kena gak tuh granat? Gak kena. Lagi? Gue gak tahu dia di mana temen-temennya. Yang jelas mesti depan sini dia. Gak kena lagi. Gue gak tahu di pohon apa di batu nih. Dia bisa aja pindah kan. Smoke? Kita buka dulu ya. Oke. Okay. Smoke sudah besar. Aduh, lewat sini bisa nggak ya? Aduh, riskan teman-teman ya. Gue ngerinya di batu itu ada orang. Bener kan? Bukan di pohon, di batu. Oke. Sip, oke. Okay. Nih, dimakan nih botol mijon nih. Tuh. Weh, spray down. AKM Deadly Speed, teman-teman. Kill berapa ya? Wih, buset. 25, teman-teman. Gue nggak sadar. AKM Deadly Speed combo dengan featuring M4 Bedebis Gaming Buddy, teman-teman. 25 kills ya, 1/4 server ya. Dan thank you for watching, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe silakan ya. Like video ini kalau suka dan share ke teman-teman. Lo ada Bang Alex. Oke, okay? Bye-bye.